Kepergian Surtani Panggabean atau yang lebih dikenal dengan Surtani Panggabean merupakan ibunda dari aktor, advokat, sekaligus politikus Ruhut Poltak Hot Parulian Sitompul. Surtani Panggabean dikabarkan meninggal dunia pada kemarin Kamis 1 Desember 2022 di usianya yang sudah menginjak 95 tahun. Surtani Panggabean menikah dengan Humala Sitompul dan dikaruniai 4 orang anak di mana Ruhut Sitompul merupakan putra keduanya. Surtani Panggabean dikenal dengan ibu yang sukses mendidik anak-anaknya. Hal ini terlihat dari beberapa anak yang kini sukses dan dikenal di masyarakat. Seperti Ruhut Poltak Hot Parulian Sitompul atau yang lebih dikenal dengan nama Ruhut Sitompul merupakan seorang aktor, advokat, dan politikus. Ruhut Sitompul mulai dikenal luas lantaran perannya sebagai tokoh Poltak yang mengaku sebagai Raja Minyak dari Tarutung di sinetron Gerhana. Hotma Sitompul merupakan seorang pengacara kondang. Nama Hotma Sitompul dikenal karena peran menangani beberapa kasus artis seperti Raffi Ahmad, Maya Estianti, Richard Muljadi, dan lain-lain. Putra Surtani Panggabean lainnya yang juga terbilang sukses ialah Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul yang sukses menjalani karirnya di Akademi Militer. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.